di segmen terakhir hanya di Hotman Paris Show. Oke. Okay. Ya, okay, jadi dia ya. Enak. Luna ini, Luna ini adalah dalam sejarah keartisan Indonesia adalah yang tidak ada matinya karirnya. Betul. Amin. Ya. Amin. Dan jujur saya pengagum orang-orang yang seperti itu. Oh ya. Ya? Eh sempet bang dia pingsan dulu, tapi dia balik lagi. Ya itu. Ya. Saya semua dia balik lagi hadir lagi. Semua orang pernah gagal dalam hidupnya. Betul. Kadang ya. Di bawah, kadang di atas. That's right. Tapi jangan kayak lu sukanya di atas. Luna, mau dong kasih sedikit ketawanya lu, dikit aja ya bang ya. Ya coba dulu. Coba. Suasana boleh dibangun, musik dulu ya, dikit. Ya tadi, seperti ya. Tadi, coba. Ketawanya itu loh. Ya, coba. Musik ya, sayang. Sayang. Oh. Coba yang barusan. Ya, ketawanya. Ya, ya, ya. Lampu dimatiin, penonton boleh pulang. Yuk, silakan. Apa ya, gimana ya? Udah capek, Mel, perutnya tuh mati. Gak jadi deh, gue takut gue. Gak jadi deh. Gak jadi apa? Masih gua mau ngajak, gak? Gua gak mau naksir lagi deh, takut. Hey. Masih mau gak ngajak Luna ke hotel? Oke, Luna kita doakan yang terbaik supaya filmnya thank sukses. Thank you, amin. Ya, jangan lupa silakan mau promo dulu. Iya dong, jangan lupa 15 November ya. Nanti nonton 2018 serentak di seluruh bioskop Indonesia. Siap, baiklah ya. Mudah-mudahan sukses selalu. Silakan abang quote-nya. Ya. Luna Maya. Wis. Hotman Paris. Asik. Kata orang Hotman Paris tidak ada matinya dalam karir. Asik. Luna Maya juga tahun demi tahun tidak ada matinya juga. Luar biasa. Artinya apa? To be the legend. Untuk menjadi seorang legend, kamu harus terus-terus berani berkarya, berani tampil beda, berani tampil beda, berani berkarya. Dan selalu ada keinginan untuk selalu tampil the best. Tiap hari, itulah yang terjadi dalam diri Hotman Paris. Dan sekarang ada Ratu Horor yang terbaru. Oh my God. Ya, Ratu Horor terbaru. Sini dulu Ratu Horor yang terbaru ini. Aduh, sini Ratu Horor. Wow. So, soon there akan segera lahir the legend. Ratu Horor terbaru. Ratu Horor terbaru. Sudir. Ya. Luna Maya. Yeah. Luna Maya. Hotman Paris. Ada gua loh di situ.